Mentang-mentang penglimo, aku disuruh-suruhnya. Ini kan kerajaan dia. Aku juga dibebarnya. Sementara ni, ku ikuti permainan kau. Sudah ku bilang, aku tak percaya, tetap tidak percaya. Ha, mungkin ini kesempatan aku. Kali ini, ku buka belang kau. Biar siabu tak percaya main kau lagi. Panglima pedau. Satu hari satu malam aku hormat di pokok sawit itu. Ini biar ku balikkan sama engkau nih, Un. Tunggu saja ya, Un. Siap-siap engkau. Mana Yoyo nih? Mana urusan banyak lagi. Dia gak ada datang. Anak nih meleleh nih geraknya. Apa-apa lama? Apa-apa lama? Kadang aku geram nyala nengok dia. Udah jam berapa nih masalahnya? Belum datang juga dia. Yang iyanya, kalau udah datang, itulah langsung minta makan. Bukan kerjaan dulu yang dibereskannya. Langsung minta makan, tahu lapar dia aja. Aku nggak mikir orang tua tuh. Bagus aku tidur daripada nunggu anak tuh pening gak. Nanti kalau udah kita merepet, yang bilang kejam lah, yang bilang apalah. Hah, lama kali kau. Yo maaf lah bos. Mengingat perjalanan kita ini panjang, ya saya sarapan dulu. Nanti setengah perjalanan kalau saya minta makan, si bos repot. Itu yang ada dia bunuh pun kau tuh yo. Cuma makan aja, yang lain nggak tahu kau. Nih biar kau tahu nih ya. Kerjaan kita banyak yo hari ini yo. Lah terus kita ndak ngutip sumbangan bos. Siapa yang ngutip bos? Kalau itu yo. Oh, aku pikir yo, tadi ku suruh Rewe ngutip sendiri yo. Ukurannya yo, 4 kampung nih, dia sendiri yang ngutip yo. Loh, tumben dia mau bos, biasanya dia membangkang. Bangkang gua bilang yo. Nanti yo, kalau ku suruh dia hormat sampai seminggu di pokok sawit tuh, gua bilang apa deh? Berani-berani dia bangkang sama aku. Iya juga ya bos. Ya udahlah bos, ayo kita berangkat yuk. Nanti telat bos, ya. Siang. Betul-betul yo, bentar. Ayo yuk. Jadi itu urusan TV yuk. Cepet sikit kak. Ayo cepet sikit lah. Is, kau nih Nun. Udah kok bawa jalannya kayak gini. Aku kok suruh cepat. Kok tengok nih ha. Ribet aku rasa pakai pakaian kayak gini. Kau aja jalan kayak gini. Enggak aja lah kok Nun. Iya ajaknya aku. Aduh cepet lah sikit kak. Lama kali. Kalau sini nih, taunya suruh cepat. Awak aja punya kau tengok nih, selok kayak gini, kau suruh cepat. Dasar baju kayak gini keribet rasanya Nun. Yang heran aku, kenapa kau ajak jalan sini? Kayak nggak ada jalan lain. Nggak kau tengok banyak nyamuk, semak kayak gini ha. Kalau sempat ada pacar ngigit, dah mampus. Cuma ada yang narik. Kau kok nakut? Cemana lah kak? Dari kemarin Ainun jalan semuanya tanah Pak Cik Abu. Ainun tuh udah janji kalau Ainun nggak mau lagi jalan di tanah dia. Kenapa rupanya dengan si Abu? Jalan tuh kan gak apa-apa, kan bebas siapa aja pun jalan. Emangnya kok diapain sama Syabu? Ih Syabu nih ya, mau lah kakak. Diapain sama dia? Kok bilang Nun? Ainun tuh sebenarnya gak diganggu dia kak. Tapi setiap kali Pak Cik Abu tuh jumpa Ainun, terus aja Ainun tuh ditempelin dia, dideketin dia. Biar Ainun ini dijadikan istri sama dia. Sementara dia kan udah banyak istrinya. Lapar kali Syabu tuh ya. Udah, pokoknya kau jangan takut, jalan maku. Mau tanah dia, mau tanah atuknya, neneknya, kakeknya, moyangnya, kau gak usah takut. Kalau udah salah lagi sama aku, kau jangan takut. Ingat kau tuh, jalan aja sama kakak. Ya nanti seandainya tetap keprogok selah sama Pak Cik Abu. Nah, gimana? Sementara Ainun tuh udah males, kak. Beneran, udah males Ainun tuh ketemu sama Pak Cik Abu. Udah, kau tenang aja. Siapa yang lebih ngeri dari Abu tuh? Kau jumpai sama aku. Kau tenang aja lah, gak usah takut kau. Pokoknya nanti kalau jumpa Pak Cik Abu, kakak lah yang ngatasin ya. Ya Allah Nun, kayak gitu pun takut. Udah, pokoknya yuk, biar aku yang hadapi si Abu. Kok aneh ya? Kemana si Ainun? 2 hari ini kok gak ada lewat di sini? Padahal ini lintasan biasa dia lewat di sini. Kalau mau sekolah, harus lewat sini. Kalau mau ke pasar, harus lewat sini. Dan kalau mau ke surau pun lewat sini. Tapi kenapa dia tak ada dalam 2 hari ini? Kemana dia nih? Astagfirullahaladzim. Apa dia memang betul-betul jalan atas? Terbang seperti capung. Oh my god, I don't believe it.
That is not impossible. Tapi itu tidak mungkin. Karena si Ainun ini cuma wanita biasa. Tapi kenapa di hati saya kamu itu luar biasa, Ainun? Kemana kamu sudah 2 hari tidak kelihatan? Rindu saya, rindu. Mantep juga loh si bos ya. Padahal semua mahal-mahal. Tapi kok bisa jadi murah sama si bos ya? Makanya yo, kau tuh banyak belajar dari aku. Iya bos ya. Ah nih, kau dengar yo. Pelaminan udah dipesan yo. Iya. Ya kan? Terata keyboard udah. Udah. Sak keyboard-keyboardnya udah. Udah. Peralatan masak udah. Itu ada wajannya bos? Ya ada lah kong. Yo. Komplit ya. Ton gantinya udah. Cuman yo, satu yo. Apa bos? Ini capek aku nyari yo, lembu yo. Oh, iya bos ya. Ya kan? Kemana ya bos ya? Itulah tadi aku udah keliling-keliling nyari yang yo. Yang besar, yang murah. Itu. Siapa punya bos ya? Itulah aku pikirin yo. Macam mana kita bisa dapat lembu untuk Mak Siti tuh, mamaku kan? Siap juga bos ya. Aduh. Ini sebenarnya ada bos. Cuman kelihatannya agak sulit bos. Karena kan ini yang punya orangnya pelit medit gitu bos. Pelit? Siapa ya? Siapa gue bilang yuk? Lembu siapa yuk? Bos tahu, Uncu Pudin. Itu dia punya lembu banyak. Gemuk-gemuk. Tapi ya itu bos, mahal-mahal, gak bisa ditawar. Uncu Pudin? Oh, Uncu Pudin belakang surau tuh yuk? Ya, tapi memang betul yuk. Kok sama dia tuh, emang kelat kali yuk. Tapi betul juga kok bilang lembu dia tuh yuk sehat-sehat yuk gemuk-gemuk. Gimana ya? Kita coba aja dulu bos, mana tahu bisa. Si bos kan ahlinya lobi-lobi. Emang betul juga kok bilang yuk. Iya bos. Tapi kalau rencana kita nggak berhasil yuk, ya paksa lah kita pakai rencana B yuk. Rencana B? Apa itu bos? Ya kita curi lah yuk. Apalagi? Si bos ingat bos, nanti bahaya itu. Gak bercanda gue yuk. Ayo lah. Aku gak bercanda memang. Oh bang, kok mau tanya sama bang nih. Yang mana yang bagus nih bang, tas-tas nih bang. Bang tengok. Cantik-cantik tuh loh dia. Cantik lah bang, harga pun cantik bang. Tapi gak lah terlalu mahal bang. Apaan tuh? Ini 800-an nih bang. Nih bang. Ini 1,5. Nah ini yang murah bang. Berapa? 2. 2 juta bang. Bang nih. Kenapa lah gak kau ransel aja lah Rodia. Kan banyak muatannya. Apa iya sampai banyak beli tas gitu mahal-mahal. Aduh. Abang nih, masih entas kayak gitu yang disuruhnya aku pake. Bang, awak pake tas-tas gini. Ini juga untuk jaga harga diri abang bang. Abang panglima tertinggi di kampung nih bang. Masa abang suruh awak pake-pake tas yang murah? Ya bang, apa gak malu abang kalau istri abang pake tas yang gak branded gitu? Emang branded? Branded loh dia. Tapi masalahnya udah 4 bulan ya aku belum dapat gaji dari si Abu. Abang nih, seharusnya abang tanya lah sama si Abu. Kenapa abang gak gaji-gajian? Bang, abang kan udah tahu si Abu tuh udah tua ya. Nanti tuh yang ada dia pura-pura lupa. Dah, mampus abang lagi gak bergaji. Ya udahlah Rodia, nanti aku tanyakan sama Sabu tentang gaji aku tuh macam mana. Tapi seingat aku Rodia, berapa semua harga total tas tuh Rodia? Semuanya ya bang. Gak mahal kok bang, murah bang. Mumpung lagi diskon bang. Sekitar 18 juta kok bang. Hah? 18 juta Rodia? Tapi murah tuh Rodia, murah. Dah termasuk murah tuh, ada diskon. Kalau boleh kusarankan Rodia, kalau memang kau tahu pabrik tas tuh di mana Rodia, udah sampai pabrik aja gua beli Rodia. Jadi biar kita bayar Rodia. Hampir tambah pening balaku Rodia. Alah abang gitu aja. Segini receh nih bang. Janganlah gitu kali bang. Bang, abang kan pejabat bang. Masih enggak malu bang kalau istri abang pakai yang KW-KW, yang murahan bang. Lah, tapi tenang aja bang. Ini nanti 3 kali bayar ya bang. Enggak langsung kontan banyak-banyak bayar ya bang. Enggak sekalian enggak. Jangan takut abang. 3 kali bayar Rodia ya.
pantas kau 3 kali bayar. Aku mungkin 3 kali mampus, Rodia. Aduh. Udahlah Rodia kalau gitu. Aku jumpa Sabu. Dapat-dapat yang aku bertambah nanti nengok tas kau nih. Naik sepaneng aku, naik gula aku dah. Aku jumpa Sabu nanya gaji aku. Ayo, Rodia. Cepat ya, Bang ya. Rodia. Ah, cepat ya, Bang. Bang, nanti aku nambah lagi ya. Yes. Asik kali ambil tas baru. Sudah berapa hari si Ainun gak lewat-lewat sini? Alahai, rindunya lah hatiku ini. Kemana lah si Ainun ini? Bikin saya galau saja berhari-hari kayak gini. Alahai, Ainun. Bu, kenapa sudah kali muka kau, Bu? Kamu ini kalau tidak ngagetin saya tidak senang hati kamu. Tapi, kalau saya lihat dari bau-baunya, ini bakal merugikan saya nih pasti. Alah, Bu. Kau ni seujon sama aku. Ini Bu bukan tentang merugikan kau, Bu, tapi tentang maslahatan bersama, Bu. Maslahat. Penyebutan kamu saja sudah salah. Saya jadi curiga nih. Jangan-jangan kedatangan kamu ini tambah bikin masalah. Mana ada masalah apa-apa, Bu. Ini, Bu, aku cuma bilang ini kan udah masuk bulan keempat, Bu. Terus? Jadi aku mau nanya kan masalah gaji aku macam mana, Bu? Astagfirullahaladzim. Un, hampir saja saya lupa. La ilaha illallah. Saya hampir lupa tentang kewajiban saya. Padahal kamu ini bekerja dengan sangat baik, Un. Jadi positif lah aku gajian bulan ini ya, Bu. Positif, Un, positif. Astagfirullahaladzim. Makasih, Un. Untung saja kamu mengingatkan saya. Alahai, kalau tidak bisa terutang banyak saya pada kamu. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Jadi teringat aku, Bu. Kapan bisa dicairkan itu, Bu? Begini, Un. Kamu kan selama ini kerja berdua sama si Yoyo. Dengan begitu, besok kamu datang ke rumah saya berdua dengan si Yoyo. Gaji kamu selama 4 bulan itu saya lunaskan. Alhamdulillah, Bu. Ya Allah. Padahal, Bu, aku perlu kali, Bu, duit itu, Bu. Makasih banyak lah, Bu. Sama-sama lah, Un. Saya juga makasih sama kamu, Bu. Karena kamu sudah bekerja dengan baik. Iya, Bu. Oke lah, Bu, aku sama dulu, Bu. Ya, Bu. Besok jangan lupa ke rumah. Iya, Bu. Alhamdulillah, makasih banyak, Bu. Kemana si Ainun? Bu, seingat aku nggak pulang, Bu. Kamu saja di luar. Saya masih ada keperluan di sini. Ya udahlah, Bu. Selamat menempuh keperluan, Bu. Ya, Bu. Keperluan pula.